Halo guys. Seperti yang kita rasakan, hampir seluruh berita di TV atau media sosial berisikan hal-hal negatif. Nah, kali ini Mimin akan mencoba memberikan gambaran bahwa dunia tak seburuk yang diberitakan di media massa dan banyak sekali orang yang melakukan kebaikan untuk menolong sesama. Apa sajakah itu? Yuk kita simak video yang berikut ini. Momen hangat di mana seorang balita menyapa petugas pembersih kaca. Pengunjung menolong orang yang tersangkut saat naik Flying Fox. Menolong rakun yang terjebak di dalam tong sampah yang besar. Atlet tenis yang menanyakan keadaan bulger yang terkena bola dengan cukup keras. Diam-diam memberikan makanan hamburger ke anak jalanan. Pengendara mobil yang turun dan membantu nenek-nenek yang menyeberang jalan. Seorang pria baik hati memberikan kursi roda kepada orang yang membutuhkan. Seorang tentara yang tak lama pulang berpura-pura membaca koran untuk memberikan kejutan ke ibunya. Seorang nelayan menolong penyu yang tersangkut jaring. Warga bersama tentara bahu-membahu mengevakuasi keluarga dari arus banjir yang deras. Para pengemudi mobil turun dan membantu membuka jalan agar ambulan bisa lewat dengan leluasa. Seorang pria memborong barang dagangan di mana sang penjual memiliki keterbatasan fisik. Seekor kucing yang diselamatkan karena takut turun dari pohon yang tinggi. Bantuan kecil manusia agar bebek bisa keluar dari kolam renang. Seorang pria menolong seekor anjing laut yang terjerat tali. Ini mungkin jarang dilakukan orang, yaitu menolong petugas kepolisian yang bertugas mengamankan demo. Kuda yang berterima kasih karena dipasangkan sepatu kuda agar ia tidak kesakitan saat berjalan.
ketika sebuah peternakan kuda mengalami banjir dan kuda terjebak di dalam kandang. Pemain bola yang sigap menolong rekannya setelah mengalami benturan keras. Mungkin ini sering kita lakukan ketika melihat kucing kecil di tengah jalan. Majikan yang membantu anjingnya yang terjebak di danau yang membeku. Seekor anak rusa yang tersesat senang dielus-elus dan tak mau lepas saat ingin dilepaskan. Pria yang berhasil menangkap anak yang jatuh dari gedung bertingkat. Menolong kanguru yang tak bisa berenang. Seorang pria memberikan minuman ke burung yang kehausan.